Setuju nggak ini? Kita tahu sekarang. Baik. Saya pikir ini demokrasi yang luar biasa. Bukan karena saya terpilih, tapi karena saudara-saudara mempunyai tekad bahwa negara kita harus demokrasi. Apakah saudara-saudara setuju dengan demokrasi bangsa Indonesia? Luar biasa. Saudara, tadi saudara Mukwam bilang, Pak, ini waktu masih bisa ketemu, waktu masih bisa. Mukwam, lu tahu nggak, gua dulu waktu zaman di kampung, kalau masuk kota, kalau bisa cepet-cepet supaya gua bisa jalan-jalan. Iya. Jadi jangan pikirin dulu aja di situ mau senang-senang. Ini yang 55 ini dia udah senang-senang terus. Tapi yang dari kampung kan dia pengen juga senang-senang. Ini mana sih? Jalan-jalan. Kalau jalan-jalan siapa yang untung? Si Kadek. Paling sedikit saudara belanja tuh 5 juta. Paling sedikit. Jadi bayangin aja 5 juta kalikan sekian jumlahnya kalian hari berapa untung si Kadek ini. Orang Bali. Tapi memang itulah namanya kota wisata. Dan Anda juga bisa bikin kota wisata di daerah Anda sendiri masing-masing. Hadirin sekalian, terutama DPC, DPC seluruh Indonesia, DPD, DPD seluruh Indonesia, dan pengurus pusat DPP Partai Hanura yang saya banggakan. Pertama, saya ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kepercayaan saudara selama 5 tahun saya pimpin. Kedua, karena saudara memaksa saya untuk mengambil kembali, maka saudara harus patuh kepada keputusan-keputusan saya. Saudara harus patuh demi kebaikan daerah-daerah saudara, bukan untuk daerah saya. Dan saudara, kalau bicara di mana-mana pun mewakili Partai Hanura, jangan asal bicara. Pikirkan yang baik, pikirkan yang elegan, pikirkan yang konstitusional, dan pikirkan tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saya sudah bilang, saya dengan saudara tidak ada bedanya. Tidak ada. Saya siapa sih? Saya bukan siapa-siapa, saya adalah Anda, dan Anda bisa seperti saya. Karena itulah hak demokrasi. Demokrasi itu indah. Demokrasi itu tidak diktator. Jadi dari ranting PAC, DPC, DPD, dan DPP, jangan sekali-sekali menjadi diktator. Seolah-olah benar sendiri. Jangan. Semua harus dipikirkan dengan baik. Karena kita merubah pola ke depan. Dan nanti akan kelihatan. Setiap daerah itu akan kelihatan. Akan kelihatan aktivitasnya. Saya kasih dalam 1 tahun ini, Anda sudah terbentuk PAC-PAC-nya. Dan tahun kedua sudah penuh itu yang namanya ranting-rantingnya. Dan saya kalau pergi ke suatu tempat, saya bisa lihat ada pelangnya di situ. Ada pelangnya. Nah, saudara sekalian, ingat persahabatan di atas segala-galanya. Saya bukan anggap Anda anak buah saya,
tapi Anda semua adalah sahabat-sahabat saya. Dan Anda semua adalah saudara saya setanah air dan sebangsa Indonesia Raya. Itu sebabnya, mari kita dengan semangat dan dengan berdiri, semuanya berdiri, kita memekikkan jari-jari kita sebagai penutup dari acara kita yang luar biasa ini. Bangkit! Jaya! Syukur Alhamdulillah, maka Munas keempat Partai Hanura saya nyatakan ditutup. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya.